Hari ini hari Kamis ya. Jangan lupa selalu optimis. Walaupun dompet sudah mulai menipis. Hari ini kita mau ya nyari oksigen lah. Sekitaran Bandung Timur. Yuk, tetap stay tune. Kita ambil ke kiri ya, ke arah Curug Cinulang ke bawah. Jalur Cicalengka merupakan jalur favorit para goeser yang berada di Bandung Timur ya, teman-teman. Di sini kita bisa mengunjungi wisata Curug Cinulang, terus Cicalengka Dreamland, lanjut ke Bukit Teletabis. Ada yang ngasruk-ngasruk, pokoknya asik deh. Nah, di sini kita bisa melihat pemandangan yang sangat masyaallah tabarakallah ya. Luar biasa.
banyak penghijauan, masih banyak penghijauan ya teman-teman. Sawahan lagi hijau-hijau, ah pokoknya mah ngeunaheun weh. Ini kita melihat yang lagi ngurek ya. Oh. Nu kita ngaranna ngurek. Saya mah trauma ku ngurek teh euy. Jadi bala keur leutik sok ngurek. Pas anu diurekkan teh ternyata lain liang berut anjay. Liang orai. Jadi nepi ka ayeuna trauma euy ngurek teh. Jadi ayeuna sieun euy. Jadi dapatna orai. Jadi pas keluar teh puluh orai nya kabur. Jadi nyangkut gitu orainya. Henteu pas pas direk diurek juga gitu tuh. Keluar huru eta puluh orai ini lompat sieun. Nepi ka ayeuna. Teu wani. Nah, ngurek. Kita ngurek. Pemandangan indah sih. Ini kernaun deh ya. Kernaun cuy. Oh menikmati hidup cuy nah. Masya Allah atau barakallah tinggal indah kieu. Dari Bandung ke Bandung kieu adanya. Wah kecil ah letik kan. Iya mah. Kecil lumayan dan enak ya. Oke teman-teman, setelah kita melihat anak-anak yang lagi ngurek, kita masuk aja ke kafe Senandung Senja. Senandung Senja open. Pagi, A. Tempatnya recommended lah buat para goeser ya. Budaknya tadi. Sama dikembang. Kita melewati Sasak ya, jembatan.
Nih, asa di mana ya? Seger lamun tos kieu teh. Aura gue.